Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama PCOK, sehat selalu. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah salah satu gerak dasar yang mengharuskan untuk bergerak tanpa berpindah tempat. Gerakan non lokomotor sering kita lakukan saat peregangan sebelum berolahraga. Contoh gerakan non lokomotor diantaranya 1. Menekuk lengan. 2. Menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri. 3. Memutar badan ke kanan dan ke kiri. 4. Membungkuk. Yang 5. Mencium lutut. Bagaimana? Apakah sudah memahaminya? Jangan lupa setiap kali melakukan kegiatan olahraga diawali dengan pemanasan dan diakhiri pula dengan pendinginan. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukup sekian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.